Jadi hari ini kita akan bincang tajuk masih lagi standard kandungan 2.3 sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog, iaitu kita lebih nak fokus untuk tajuk penyediaan alkohol dan juga sifat kimia alkohol. Okey, jadi untuk kriteria kejayaan di akhir pembelajaran ini, cikgu harap kamu dapat menyatakan satu daripada dua cara penyediaan alkohol. So kita ada dua cara untuk kita sediakan alkohol atau hasilkan alkohol. Satu secara makmal, lagi satu secara industri. So at least kamu boleh sebutlah satu daripada dua cara tersebut. Kalau boleh sebut dua daripada dua, lagi bagus. Okey, yang kedua kamu dapat menerangkan. Kalau tadi kamu menyatakan kriteria kejayaan yang kedua, kamu dapat menerangkan satu daripada dua cara tersebut. Yang ketiga, kamu dapat menyatakan dua daripada tiga sifat kimia bagi alkohol. So kita tahu alkohol ada tiga tindak balas kimia. Jadi kamu boleh menyebut atau menyatakan sahaja dua daripada tiga. Dan yang keempat, kamu boleh menulis dua daripada tiga persamaan lengkap bagi tindak balas kimia tersebut. Okey, so apa tindak balas kimia alkohol? Nanti kita akan tengok bersama-sama. Okey, kelas. Jadi, sekarang kita tengok dahulu, kita nak imbas kembali apakah itu alkohol. Ha, apakah itu alkohol? Siapa ingat formula am alkohol? Apa formula am alkohol? Siapa boleh ingat semula? CnH2n plus 1 OH. Yes, yeah, CnH2n plus 1 OH. So contohnya cikgu ambil etanol. Etanol C2H5OH. So ini adalah etanol. So kita refresh balik formula struktur. Okey, kita refresh sikit formula struktur untuk alkohol berikut. Okey, latihan 39 eh. Alright, jadi dia suruh kita lukis formula struktur alkohol bagi 2-methylpropanol. So macam mana kita nak tulis ni? So cara kita nak tulis, kita tulis dahulu ikatan karbon yang panjang. So propanol ada tiga karbon. Jadi satu, dua, tiga. Okey. Okey, sekarang dia tulis propanol. Propanol bermaksud propan satu ol. So kita anggap kumpulan hidroksil itu berada pada karbon yang pertama. So OH kan. Okey, so kemudian dia ada kumpulan metil. Kumpulan metil dekat karbon yang kedua. So sinilah kumpulan metil dia. So the rest tu kita letaklah ikatan tunggal antara hidrogen. Okey, itu adalah formula struktur untuk 2-methylpropanol. Okey, siapa nak lukis juga susah nak tengok. Okey, tak apa. Kamu buat yang B. Formula struktur untuk 2-methylpropan-2-ol. Kemudian kamu akan bandingkan jawapan kamu dengan cikgu. Siapa yang betul? Angkat tangan sekejap lagi. Okey, cikgu bagi 2 saat untuk awak tulis. Maaf, untuk awak lukis formula struktur bagi 2-methylpropan-2-ol. Lukis sekarang dekat modul masing-masing. Then kamu semak jawapan kamu dengan cikgu eh. Okey, siapa yang dapat jawapan sama macam cikgu? Saya. Alright, good. Lagi selain daripada Iman? Okey, Fatin, Elis, Alia, Elisa, Anis, Nur Anis, Sharifah Nur Anis, Siti Nabila, Amira Zafira, Dania, good. Lagi siapa yang dapat jawapan sama macam cikgu? Tak ada, tu je. Okay, good. Yang tak dapat jawapan sama macam cikgu, teruskan usaha. Nanti kalau ada latihan, tolong buat latihan yang melibatkan formula struktur.
Kalau ada masalah ataupun nak saya semak, boleh boleh hantar melalui Telegram cikgu. Okay guys, sebenarnya kamu perlukan latihan tambahan tau. Kamu boleh cari soalan format exam. Kalau kamu tak boleh nak keluar pergi kedai buku, kamu boleh tengok dekat dalam dekat internet pun ada, dekat Google pun ada sebenarnya. Dekat Telegram kamu boleh cari Telegram soalan latihan kimia. Cari dekat Telegram pun akan ada. So kamu buat dan hantar kat cikgu untuk semakkan. Cikgu akan tengok betul tak. Alright. So sebenarnya duduk rumah ni, kalau internet kat rumah kamu okey, so ada banyak cara untuk kamu improve kamu punya pembelajaran. Okay, jadi gunalah masa yang ada ni sebaik-baiknya sebab kamu akan SPM bulan 3 tahun depan. Okay, so kita tengok soalan yang ke-40. Masih lagi latihan modul. Okay, dia kata dia tunjukkan jadual 40 ni, dia menunjukkan formula molekul bagi 3 sebatian karbon. Nah, dia tak cakap karbon tu alkohol ke apa. Dia cuma sebut sebatian karbon je. So, P, Q dan R. So, P ni formula molekul dia C3H6, Q C3H8, R C3H7OH. Boleh tak kita namakan formula molekul ini? Ataupun namakan sebatian-sebatian ini. Okey, P tu apa nama dia? P tu propena. Yang mana satu ni? Propena. Okey, ya ke propena? Ha, sebab dia CNH2N kan? Okey. Yeah. Q? Propana. Sebab dia CNH2N tambah 2. Ingat tau, cerita dia macam ni. Alkena kita. Diri kita. CNH2N. Alkena. Sebab dia CNH2N. Terus diri kita sendiri. Ataupun A lah, CA. Alkana, CNH2N tambah 2. So, umur dia tu ada tambah 2. So, dia kakak kita. Kalau cikgu-cikgu ingat macam ni, alkana tu kakak. So, dia mesti 2N tambah 2. Alkuna, CNH2N tolak 2. Betul tak? So, alkuna tu adik kita sebab umur dia berkurang 2. So, sebenarnya alkena, alkana, alkuna ni adik-beradik. So, ini saya. Alkena, ini kakak saya. Ini adik saya. So macam itulah cara kita nak ingat formula am dia. Okay? Alright, seterusnya R tu sebatian apa? Propanol. R ni propanol. Okay, boleh eh? Okay, so sekarang dia kata tuliskan formula am bagi siri homolog P dan R. Nampak? Saya dah pun bagi jawapan tadi kan? So P tu adalah CNH2N, manakala R CNH2N tambah 1 OH. Betul tak? Betul. Okay. Yang lain, boleh respon, boleh on mic ataupun boleh nak tulis jawapan dekat ruang komen. Dan kalau cikgu tak nampak jawapan tu, mintalah sesiapa tolong ingatkan cikgu eh. Okey, so seterusnya kita tengok soalan B. Dia suruh kita lengkapkan jadual dekat bawah. So kumpulan berfungsi bagi P, tadi cikgu kata P adalah propena. So dia mempunyai ikatan ganda 2 di antara atom karbon. Okey, itu dia punya kumpulan berfungsi. Okey, manakala siri homolog dia adalah alkena. Right? Dan formula struktur dia apa? So kita anggaplah karbon ikatan ganda 2 tu, tapi ni adalah propena kan? So kita anggap dia memang duduk dekat karbon yang pertama lah. Okey, so itulah formula struktur propena. Okey. Q. Q itu adalah propana kan? So, kumpulan berfungsi dia adalah ikatan tunggal. Okay, antara atom karbon. Okay, ikatan tunggal antara atom karbon. Atom karbon. So, kumpulan, siri homolog dia adalah alkana. Okay, alkana. Dan formula struktur dia adalah
Okay, so ada tiga karbon. So, dia ada ikatan dengan hidrogen je semua. Cikgu lukis dah ke bawah-bawah dah, dah masuk rumah orang kan. Okay, awak lukislah cantik-cantik. Cikgu ni awak lukis tak cantik sikit. Okay, R. R adalah hydroxyl sebab dia adalah alkohol kan. Okay, hidroxyl dan siri homolog dia adalah alkohol. Okay, jadi kita lukis dia. So, OH tu duduk dekat karbon yang paling hujung. Boleh je nak letak dekat depan pun boleh eh. Okay. So, persoalan kita sekarang. Dah, dah ni cikgu recall balik je. Okay, cikgu recall balik je tentang alkohol. Okay, so kita recall sedikit sifat fizik alkohol. Okay, jadi alkohol ni daripada metanol sampailah C11, dia adalah dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Dan alkohol terutamanya metanol, etanol, propanol ni dia sangat larut dalam air. And then warna dia, dia ada warna tak? Dia cecair tak berwarna pada suhu bilik. Dan bau dia sangat tajam dan dia sangat mudah meruap. Okay. And then takat didih dia rendah 78 darjah Celsius. Ini adalah takat didih untuk etanol. Okay, etanol dan dia terbakar dengan nyalaan biru. Okay, so kita nak tengok bagaimana kita nak hasilkan alkohol. Ini baru kita masuk tajuk kita hari ni. Okay, macam mana kita nak nak hasilkan alkohol. So, alkohol ni, sekat sini cikgu ambil kira untuk etanol. Okay, dalam tajuk alkohol ni kita menggunakan etanol bagi mewakili siri homolog alkohol eh. So etanol ni dia adalah alkohol yang paling banyak kegunaan dia. Okay, dan secara industri, secara makmal biasanya kita menggunakan etanol. Okay, so dalam menyediakan etanol kita ada dua kaedah. Yang pertama melalui penapaian glukosa ataupun kanji kita panggil. Kita menggunakan karbohidrat eh. Dengan kehadiran yeast. Okey, ini adalah secara makmal. Maknanya penghasilan secara makmal. Penghasilan dalam makmal. Yang first tu. Itu adalah penghasilan dalam makmal. Okey, manakala kaedah yang kedua iaitu penghidratan etana. Okay, penghidratan etana pula, maaf, etena dengan kehadiran mangkin. Okay, yang ini kita ada bincang semasa kita belajar tajuk tindak balas alkena. Okay, tindak balas kimia alkena. So, ini penghasilan etanol secara dalam industri. Okey, saya tulis sikitlah untuk makluman kamu. Okey, so kita lihat dahulu kaedah yang pertama. Okey, so ini adalah kaedah yang pertama iaitu penapaian glukosa. Okey, so penapaian ni adalah satu proses. Okey, maksud penapaian eh. Ini adalah maksud penapaian. Dia adalah satu proses yeast bertindak ke atas karbohidrat. Okay, tak kisahlah kalau kita tak nak menggunakan karbohidrat, kita boleh menggantikan dengan gula atau kanji ataupun minuman jus buah-buahan. Okay, jus buah-buahan dia mengandungi gula. So, gula tu adalah kumpulan karbohidrat. Okay, so proses bertindak ke atas karbohidrat untuk menghasilkan etanol. Okay, dan karbon dioksida. Dalam keadaan tanpa oksigen. Okay. So, yeast yang kita masukkan ke dalam karbohidrat itu, dia akan bertindak sebagai mangkin. Okay. Dia akan bertindak sebagai mangkin sebab yeast ini mengandungi enzim zimis. Okay. Dia akan mengandungi enzim zimis yang mana fungsi dia, dia akan pecahkan gula atau kanji tadi itu kepada glukosa. Okay. Okay. So penapaian seterusnya tu ke atas glukosa itu yang akan menghasilkan etanol serta gas karbon dioksida. Okay, jadi
Okey, jadi ini adalah proses ataupun persamaan kimia bagi tindak balas penapaian. Ha. Kejap ya. Okay, maaf ya tadi anak saya dia minta link ke Google Meet dia sekejap. Okay, so ini adalah persamaan kimia bagi tindak balas penapaian. Okay, so apa dia punya persamaan? Dia adalah glukosa iaitu C6H12O6 akan bertindak balas dengan yeast. Okay, yeast ni yang mengandungi enzim zimase. So kita tak payah tulis yeast pun tak apa. Okey, memadai kita tulis enzim zimase dengan kehadiran enzim zimase sebagai mangkin menghasilkan 2 mol etanol dan juga karbon dioksida. So, sama juga kita nak seimbangkan dia, kita tengok bilangan karbon, kemudian bilangan hidrogen, barulah bilangan oksigen. Okey. So, etanol yang dihasilkan ni, ni etanol yang dihasilkan ini adalah etanol tidak tulen. Okay, etanol tidak tulen. Maksud tidak tulen tu dekat sini dia mengandungi air, H2O. Okay, jadi etanol ini akan ditulenkan secara penyulingan berperingkat. Okay, sekejap lagi kita akan bincangkan dia punya eksperimen penghasilan etanol iaitu aktiviti makmal 2B. Okey, kita akan bincang sekejap lagi. Okey. Nah, ini dia. Okay. So, penyediaan etanol melalui penapaian glukosa, ini awak boleh rujuk buku teks muka surat 89. So inilah dia susunan radas bagi aktiviti penyediaan etanol. Okey, so tadi, nampak tak yang cikgu warnakan merah? Okey, so ini adalah proses penapaian. Okey, so inilah proses penapaian di mana larutan glukosa kita campurkan dengan yeast. Jadi yeast itu akan bertindak sebagai mangkin. So yeast ini dia akan memecahkan larutan kanji ini kepada glukosa dan nampak tak kita akan tutup lah. Okey, kita akan tutup dan kita akan sambung tiup salur penghantar dan di hujung sebelah salur penghantar ni kita akan masukkan air kapur ke dalam tabung uji. Okey, kamu boleh perhatikan tak? Okey, salur penghantar tu mesti berada dalam air kapur. Okey, kita letak salur penghantar ni dalam air kapur. So, kita nampak apabila proses penapaian itu berlaku, ada gelembung-gelembung gas yang tidak berwarna dihasilkan di dalam air kapur. Kamu boleh nampak kan? Okey, cikgu nak tanya, gas apa ni? Gelembung gas apa? Gas apa tu? Karbon dioksida. CO2. Ha, pandai. So kita tahulah gas CO2. So what happened to air kapur selepas proses penapaian berlaku? Keruh lah cikgu. Ya, betul. Air kapur akan jadi keruh. Kalau air kapur, karbon dioksida mesti keruh. Jangan duk fikir benda lain dah eh. Alright. So kita tengok prosedur dia. Okay, kalau kita tengok prosedur, sambil-sambil tahu awak baca prosedur. Okay, kita masukkan glukosa dalam air suling ke dalam kelalang kun. Okay. So, inilah dia. Okay, masukkan 20 gram glukosa ke
ke dalam air suling dan kita masukkan ke dalam kelalang kun. Ini yang prosedur yang pertama. Kemudian kita tambahkan yeast ke dalam kelalang kun dan kita kacau campuran sampai sekata dengan rok kaca. Kemudian kita tutup kelalang kun dan salur kaca ni dipasang salur penghantar. Okay. So what happen lagi? Di hujung salur penghantar. Okay, ni yang cikgu terang tadi . Di hujung salur penghantar dalam tabung uji ni, kita masukkan air kapur dalam tabung uji. Dan kita pastikan hujung, hujung salur penghantar ni mesti berada dalam air kapur. Kalau kita tak letak dia dalam air kapur, maksudnya macam ni air kapur, salur penghantar dekat sini. Dia sampai situ je. Okey, dia tak masuk. So kemungkinan nanti gas karbon dioksida tu dia akan terbebas kat sini. Dia tak masuk dalam air kapur. So kalau dia terbebas dekat udara, kita tak nampak kehadiran, kita tak boleh nak kesan kehadiran gas karbon dioksida. Sebab air kapur tu tak bertukar menjadi keruh. Itu yang kita risau. That's why kita kena pastikan hujung salur penghantar ni berada dalam air kapur. Okey, kemudian kita letaklah susunan radas ni, yang A ni, selama 3 hari. So, selepas 3 hari, kita akan campurkan. Campurkan turasan, campurkan kelalang kun ni untuk dituras. So, bila kita turas hasil yang ni ni hasil. Hasil penapaian. Okey, hasil penapaian tu kita akan turas. Sebab hasil penapaian ini adalah etanol tak tulen. Okey, so kita masukkan ke dalam kelalang dasar bulat yang ini . Okey, kemudian kita akan setting radas untuk penyulingan berperingkat. Kita menggunakan kondenser Liebig. Dan kita kena letak termometer. Kenapa kita kena letak termometer? Supaya suhu dia nanti kita nak pastikan mesti 78 darjah Celsius. Tak boleh lebih. Okey, tak boleh lebih sebab kalau kita lebih sampai 100 darjah Celsius, kita risau nanti etanol yang terhasil tu bukan etanol tulen, masih ada wok air. Okey, so kita akan panaskan hasil turasan ni dalam kukus air. Kukus air tu bermaksud kita letak air dalam ni sebab etanol ni dia mudah meruap. Okey, tak boleh directly kita panaskan dengan api. So kita kena letak dalam kukus air. Ini kita panggil kaedah kukus air . Okey, dan kita akan rekodkan warna dan bau hasil penyulingan yang dikumpul. Ini adalah hasil penyulingan. Alright, so cikgu harap kamu boleh faham. Okey. So perbincangan, kita tengok sikit perbincangan dia. Okey, so apa fungsi yeast di dalam penapaian glukosa ini? So yeast itu berfungsi sebagai mangkin yang mana dia mengandungi enzim zimis yang akan memecahkan glukosa, memecahkan gula dan kanji itu menjadi glukosa. Dia memecahkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Sorry, dia bukan memecahkan kanji . Dia memecahkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida. Itu yang menyebabkan etanol tu boleh terhasil. Okey, yang kedua, mengapa hujung salur kaca mesti berada dalam air kapur? So tadi cikgu dah terangkan to make sure gas yang terbebas semasa penapaian tu dialirkan melalui air kapur . Okey, namakan gas yang terbebas dalam penapaian glukosa. Gas apa yang terbebas tadi? CO2, karbon dioksida. Gas CO2, karbon dioksida. So hasil yang dikumpul dalam penyulingan berperingkat. Ingat betul-betul. Kalau penyulingan berperingkat pada suhu 78, ini adalah etanol tulen. Okey, etanol tulen. Okey, nombor 5, terangkan sebab etanol daripada hasil turasan dapat diasingkan pada 78 darjah Celsius. Ini kena penerangan sikit. Sebab hasil turasan tu adalah etanol, campuran etanol dengan air . Yang mana
etanol dengan air ni dia punya takat didih dia berbeza-beza kan. Okey, takat didih etanol 78 darjah Celsius. Okey, cikgu tulis kat sini eh. Etanol 78 darjah Celsius. Air 100 darjah Celsius. Okey. So, kita tahulah etanol punya takat didih ni lagi rendah dari air. Jadi, apabila campuran tadi ni, campuran yang dekat dalam kelalang dasar bulat tu dipanaskan, etanol tadi dia akan mendidih terlebih dahulu sebelum air. Sebab tu kita kena maintainkan suhu pada 78 darjah Celsius. Dan wap etanol yang terbentuk pada takat didih itu dia akan terkondensasi. Ni eh, cikgu terang sikit. So ni nanti etanol yang akan didih dulu. So dia akan naik ke dalam kondenser. So wap itu akan mengalami proses kondensasi di dalam kondenser lipid. Dan seterusnya wap etanol itu akan ditukarkan menjadi cecair. So inilah cecair etanol yang kita kumpul dalam kelalang kon. Okey. Okey, seterusnya soalan yang keenam dia tanya kita apa ni? Tulis persamaan kimia untuk penapaian glukosa. Okey, so persamaan kimia dia adalah C6H12O6 dia menghasilkan. Kamu kena hafal tau persamaan ni. So dia akan menghasilkan etanol. So etanol C2H5OH dan CO2. So kita seimbangkan. So sini ada 6 karbon, sini 2, sini 1. So cikgu balance kan, sini cikgu cuba darab 2 jadi 4, 5. So sini 2. So jadi 6 eh. Oh, screen lambat sikit. Screen cikgu lambat sikit. Okay. Sudah keluar. Cikgu, maaf nak tanya. Yang C6H12O6 tadi tu apa? Glukosa. Glukosa, okay. Ni glukosa. So, formula ni adalah formula molekul glukosa eh. C6H12O6. Okay. So, dia akan menghasilkan etanol. Okay, dan carbon dioksida eh. Okay, so kita balance kan. Kita tengok dah balance ke belum. Hidrogen ada 10. 10 tambah 2. Okay, dia jadi 12. Oksigen ada 6. So, sini ada 4. Sini ada 4 eh. 4, 5, 6. Okay, dah balance persamaan kita. Okey, seterusnya nombor 7, penapaian untuk menghasilkan etanol juga boleh dijalankan menggunakan buah-buahan. Kenapa kita boleh guna buah-buahan? Tak payah guna karbohidrat ataupun larutan glukosa. Sebab dalam buah-buahan dia mengandungi sukrosa. Okey, sukrosa atau fruktosa yang mana dia boleh ditukarkan kepada glukosa dan seterusnya menjadi etanol. Boleh? Saya kurang faham cikgu, sukrosa tu. Sukrosa tu apa? Dia gula ke apa ke? Gula-gula dalam buah-buahan. Nama je lah. Nama je. Okey, faham. Yes, nama je. Sukrosa, fruktosa. Oh, kamu tak belajar biologi kan? Sebab tu kamu macam tak biasa dengar. Okey, okay. Kalau yang belajar biologi dia dah biasa dengar lah istilah sukrosa, fruktosa itu. Okey. Alright, so kita tengok kaedah yang kedua. Okay, kita go to the next method untuk penghasilan etena. Yang ini cikgu tak nak terang banyak-banyak sebab kamu dah bincang pun, kita dah bincang pun dalam tajuk tindak balas etena. Iaitu tindak balas apa ni? Siapa ingat? Siapa ingat tindak balas apa? Penghidratan, iaitu kita tambah air. Okay, kita tambah air pada etena atau alkena. Tapi disebabkan ini kita nak menghasilkan etanol, so of course lah kita buat penghidratan etena. So etena ni C2H4 ni dia akan bertindak balas dengan steam, iaitu warp air. Okay, pada suhu, ingat dia ada syarat-syarat dia, 3 syarat. Pada suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera dengan kehadiran asid fosforik sebagai mangkin.
So persamaan dia C2H4 tambah air. Kena tulis syarat dia ni kena tulis. Dengan kehadiran mangkit, asid fosforik, suhu 300 darjah Celsius, tekanan 6 atmosfera. So dia akan hasilkan etanol. Okay, etanol. Senang je kan yang ni. So ini adalah kaedah penghasilan alkohol, sorry, etanol dalam industri. Okay. Alright, seterusnya kita tengok sifat kimia alkohol. Yang ini cikgu nak kamu rujuk buku teks muka surat 90. Okay, kalau alkana dia ada dua tindak balas. Betul tak? Dua tindak balas kimia iaitu pembakaran dengan penukar gantian. Okay, kalau alkena dia ada tiga kan? Pembakaran, penambahan dengan pempolimeran. Cuma penambahan tu ada banyak lah. Iaitu penambahan dengan air, penambahan dengan hidrogen, penambahan dengan halogen, penambahan dengan hidrogen halida dan juga ejen pengoksidaan. So, dia ada lima penambahan. Tapi untuk alkohol, okay, untuk alkohol dia ada tiga tindak balas kimia. Okay, iaitu yang pertama adalah pembakaran, pengoksidaan dan pendihidratan. Ha, ini yang cikgu kata dehydrate. Dehydrate maknanya buang air. Kalau hydrate, tambah air. Okay, so semua alkohol ni dia mempunyai sifat kimia yang sama. Semua siri homolog alkohol dia ada sifat kimia yang sama. Sebab apa? Sebab dia mempunyai kumpulan berfungsi yang sama, iaitu kumpulan berfungsi hidroksil. Okey, jadi tindak balas itu dia akan berlaku di OH. Okey, so kita nak tengok dahulu tindak balas yang pertama, iaitu sifat kimia alkohol yang pertama, tindak balas pembakaran. Okey, cikgu nak minta kamu baca sekejap. Cikgu akan datang sebentar balik, sebentar lagi. Kamu baca sekejap. Okay, sorry, cikgu ada hal sekejap tadi. Okay, so kita sambung dengan sifat kimia alkohol yang pertama, iaitu tindak balas pembakaran. Okay, so alkohol ni dia akan mudah terbakar dengan bekalan oksigen yang berlebihan. So dia akan hasilkan karbon dioksida dan juga air. Okay, so sama juga macam lebih kurang lah macam alkana dan alkena. Cuma beza dia dekat sini. Alkohol ni dia sangat mudah terbakar dan dia akan terbakar dengan nyalaan biru. Okay, so kalau kita sebut nyalaan biru, dia tidak menghasilkan jelaga macam alkana dan alkena. Okay, so disebabkan itulah alkohol ni ataupun etanol ni kita sesuai digunakan sebagai bahan api. Sebab selain nyalaan dia biru, pembakaran etanol ni dia membebaskan kuantiti haba yang banyak. So dia sesuai digunakan sebagai bahan api untuk roket dan juga kenderaan lain lah terutamanya. Okay. So kalau kita tengok dia punya persamaan. Okay, persamaan dia adalah kita ambil contoh untuk etanol.
So C2H5OH. Cikgu padam. Tulis tepi sikit. C2, cikgu naikkan sikit ya. Okay. C2H5OH tambah dengan oksigen, dia akan hasilkan karbon dioksida dan air. Okay. So, dalam kita nak seimbangkan tindak balas ini, step dia sama je. Kita tengok dahulu untuk, apa namanya? Kita tengok dahulu untuk karbon. So, karbon ada dua dekat sini. So, kita darab dengan dua dekat karbon dioksida. Okay, sebelah kiri dan sebelah kanan dah seimbang untuk karbon. Kemudian, kita tengok hidrogen. Okay, hidrogen ada lima, ada enam. Okay, 6. Jadi dekat air kita kena darab 3. Okay, barulah kita dapat 6 hidrogen ataupun 3 mol air. Kemudian baru kita tengok oksigen. Oksigen sini ada 2, sini ada 1. Jadi ada 3 oksigen. So dekat sini ada berapa ni? Dekat sini belah kanan ada 2, darab 2, 4. Sini ada 3. So ada 7 oksigen sebelah kanan. Jadi kita nak seimbangkan macam mana, kita darab 3 dekat sini. Okay, so darab 3, 3 darab 2, 6 tambah 1 dekat glukosa tu. So kita akan dapatlah 7 mol oksigen, 7 oksigen ataupun 3 mol gas oksigen. Okay, so kita dapat persamaan kimia. So cuba kita tengok, sama tak? Okay, sama eh. Okay, ada soalan tak nak tanya setakat ni? Ada. Cikgu, okay. Yang alkohol mudah terbakar dengan nyalaan biru tu, maksudnya dia mengalami pembakaran lengkap eh? Ya, betul. Pembakaran lengkap. Okay. Cuma pembakaran lengkap dia lagi bagus daripada alkana dengan alkena. Cikgu. Ya. Jadi minum minuman beralkohol tu boleh terbakar lah. Boleh sebab dia mengandungi alkohol. Arak tu kan. Dan tu kenapa manusia minum? Sebab dia ada sifat yang menghayalkan kot. Okay. Alright. Cuma mungkin kandungan alkohol dia tak banyak lah. Okay, dia ada campuran lain juga. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, kita proceed. Kita proceed. Nafis ada tak ni pagi ni? Cikgu, sebelum cikgu tambahkan kelas, saya ada soalan. Tapi dekat modul. Okay. Tak tamat lagi. Baru pukul 10, belum pukul 9 lagi. Tahu sebab cikgu kata cikgu dah proceed kan. Okay. Alright, jangan risau. Sambil-sambil tu nanti kita akan buat latihan. Okay. Sebenarnya saya nak suruh kamu jawab latihan modul. Okay, kamu jawab sekejap latihan modul 41 ni. Okay, kita hold sekejap untuk kamu jawab latihan ni. Kalau ada soalan boleh tanya eh. Cikgu nak ke toilet sekejap, so kamu jawab soalan ni, nanti cikgu datang balik.
Okey, kamu jawab sekejap. Saya nak ada gambar. Saya nak setting Google Meet anak cikgu kejap. Tak nak ada gambar. Tu ayah dah buat dah kejap. Okay. So, boleh jawab tak? Boleh sedang jawab tak? Jawab. Sedang jawab. Buku latihan dia kat bawah. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Okey, pembakaran butanol. Okey, so pembakaran butanol C4H9OH dia akan menghasilkan apa? C4H9OH tambah O2. O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Okey, so kita balance kan? Kita balance kan C dia. C belah dia ada empat, belah kanan kita letak empat. Nah, letak empat. C empat. So, letak empat lah kan cikgu. Empat. Oh, sorry. C empat, carbon empat. Ya, betul-betul cikgu yang silap. Okay. Lagi. Lepas tu H di belah kiri kita ada tiga. So. Tiga ke? Sembilan kan? Ada sepuluh. H ada sepuluh. Sepuluh, betul. So, dekat belah kanan kita darabkan dengan 5. Okey, lepas tu oksigen. O belah kiri kita ada 3. So belah kanan tu saya buat kejap. Belah kanan tu ada 8. Tambah 5. Sekejap. Tambah 5. 13. So dekat belah situ saya letakkan 6 O2. Okey, so 6, 12 tambah 1. Okey, thank you Iman, bagus. Okey, untuk pembakaran propanol, cikgu nak orang lain yang jawab. Okey, cikgu nak siapa ya? Saya nak Razi. Razi ada tak? Okey, Razi. Razi kalau tak nak jawab. Okey, Razi boleh jawab on mic ataupun tulis dekat ruangan. Boleh. Okey, Razi jawab soalan B, pembakaran propanol. Alif Nazmi jawab pembakaran pentanol. Boleh. Dua-dua orang jawab dekat situ. Cikgu akan check dekat ruangan chat . Okey, dah ada ke jawapan?
Duduk sini sikit. Okey, Razi dah jawab. Okey, kita tengok jawapan Razi. Okey, Razi punya jawapan adalah C3. Oh, sorry, cikgu nak guna pen merah sebenarnya. Okey, C3H7OH tambah dengan O2 menghasilkan 3 Okey, 3 karbon dioksida tambah 4 air. Okey guys, tolong semak betul tak jawapan Razi? Tak balance sekali lagi kan cikgu? Tak balance dekat mana? Jap. Saya sabar jap. Nak oksigen. Oksigen. Okey, sepatutnya oksigen tu berapa? Yang lain cepat-cepat. 9 per 2 kan? 9 per 2 O2. Tertinggal. Okey, it's okay Razi. Kita faham. Mesti dekat buku kamu-kamu dah tulis kan? Okey. Thank you Razi. Okey, Alif Nazmi, best your answer. Cikgu tunggu jawapan kamu. Okey, mana jawapan Razi? Jawapan Razi pula dah. Jawapan Alif Nazmi. Cikgu tengah tunggu jawapan Alif Nazmi. Saya rasa dia lambat sebab dia kena tekan satu-satu yang untuk O tu. Tak payah kecil-kecil besar-besar, kecil-kecil besar. Tak apa, tulis je lah semua huruf besar. Cikgu faham. Jangan guna pen, guna pensel. Cikgu, persamaan am ni memang kena hafal ya? Dalam exam dia tak bagi ya? Dia tak bagi, memang kena hafal. Kejamnya. Dia kejam kan? Biasalah tu. Alah, sebenarnya kalau kamu biasa buat latihan, dia secara automatik memang kamu boleh ingat. Don't worry. Okey. Dah ada ke jawapan Alif Nazmi? Kalau tak ada, belum lagi. Okey, tak apa, kita tunggu jawapan Alif Nazmi. Sementara tu kita proceed dengan sifat kimia alkohol yang kedua. Sekejap ya. Okey. So kita tengok sifat kimia alkohol yang kedua iaitu tindak balas pengoksidaan. Okey. So dekat sini kita tengok alkohol ni dia akan dioksidakan untuk membentuk asid karboksilik. Okey, so daripada alkohol boleh menghasilkan asid karboksilik melalui tindak balas pengoksidaan alkohol. So okey, so kita akan menggunakan ejen pengoksidaan lah dalam tindak balas pengoksidaan alkohol ini. Okey, so kalau kita tengok formula, persamaan kimia, persamaan am kimia dia, persamaan kimia yang am. Okey, mana satu tu? Okey, so CnH2n tambah 1OH. Okey, itu adalah alkohol dan dia akan tambah dengan 2O. Ni memang kamu kena ingat. Dia tambah dengan 2O menghasilkan asid karboksilik yang sepadan. So kalau sini etanol, sini adalah asid etanoik. Kalau sini propanol, sini akan jadi asid propanoik dan juga air. Okay. So ejen pengoksidaan yang biasa kita guna adalah larutan kalium manganat 7 berasid. Ataupun kita boleh guna juga larutan kalium dikromat 6 berasid.
Okey, so kita tengok contoh dekat sini. Okey, kita tengok contoh yang pertama adalah pengoksidaan etanol. Okey, so pengoksidaan etanol oleh larutan kalium manganat 7 berasid. Ha, so larutan kalium manganat 7 berasid ni dia membekalkan oksigen. Okey, dia membekalkan oksigen eh. Alright. So kita tengok ini adalah etanol C3H7OH. C3 pula C2H5OH. Okey, so dia akan tambah dengan dua oksigen, so dia akan menghasilkan asid karboksilik. Okey, asid karboksilik iaitu asid etanoik dan juga air. Ha, dia macam tu. Okey. Sekarang ya eh. Line rumah cikgu macam tak berapa nak okey cikgu rasa. Ada lag tak? Suara cikgu okey je. Screen so, cikgu, cikgu ada. Ah okey. So screen cikgu tak ada hilang-hilang eh? Tak ada. Oh okey, thank you. Sebab saya rasa macam screen saya lambat naik dekat paparan kamu. Sekejap eh. Oh Asfa, lag eh dekat tempat awak. Itulah cikgu rasa macam internet cikgu lag tapi Iman kata okey. So cikgu pun tak sure. Tak apa. Nanti kita tengoklah dekat rakaman PDPR kita nanti. Okey, so persamaan tindak balas dia adalah macam inilah. Etanol akan tambah dua. O akan menghasilkan asid etanoik. Kan? Okey. So kemudian apa yang berlaku kalau kita menggunakan larutan kalium manganat 7 berasid. So warna ungu, okey, warna ungu dekat larutan kalium manganat 7 berasid ni dia akan dinyah warna. Okey. Dia akan dinyah warna dalam tindak balas ini. Tu kalau kita guna larutan kalium manganat 7 berasid. Kalau kita guna larutan kalium dikromat 7, sorry, larutan kalium dikromat 6 berasid. Jadi warna jingga larutan itu akan menjadi warna hijau. Okey, apabila bertindak balas dengan etanol. So, dalam tindak balas ini, kita katakan etanol dioksidakan kepada asid etanoik. Okey, cuba kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Apa yang berlaku kalau propanol dioksidakan? So, kita tulis propanol tambah 2 dalam bracket O menghasilkan asid propanoik. Okey, asid propanoik tambah air. Okey, so nota tambahan dekat bawah ni sebenarnya sama je macam buku teks tadi. Yang mana selain daripada kalium manganat 7 berasid, kita boleh menggunakan kalium dikromat 6 berasid. Yang mana dia itu bertindak sebagai ejen pengoksidaan dan mangkin. So kalau kita guna kalium dikromat 7 berasid, okey, so dia akan menghasilkan, so dia akan menyebabkan pemerhatian dia akan jadi larutan jingga menjadi warna hijau. Okey. Okey, so sekarang cuba kita tengok latihan modul muka surat 4, muka surat 121, latihan 42. Kita tengok sekejap. Okey. Kalau kamu ada dengar suara sampingan tu, anak saya dia ada kelas, dia tak nak pakai headphone eh. Dia nak suruh saya dengar sekali apa yang dia belajar. Macam itulah. Okey, so kita dia suruh kita lengkapkan okey, sekejap. Sebelum tu Alif Nazmi dah ada jawapan ke? Okey, Alif Nazmi dah ada jawapan. Okey, sekejap ya. Kita tengok dahulu jawapan Alif Nazmi untuk latihan 41 tadi. Okey, dia bagi C5H
12 C5H12O. Okey, ataupun C5H11OH. Okey, C5H11OH. So dia akan tambah dengan O tu. Ni 2 kan. Okey. Ni 5 CO2 tambah H2O. Okey. Cikgu nampak dekat sini ada yang tak balance. Okey. Ada yang tak balance untuk oksigen dengan air. Tengok sekejap soalan. Saya bacakan jawapan saya boleh? Boleh. C5H11OH tambah 15/2 O2 menjadi 5CO2 tambah 6H2O. Oksigen tu berapa tadi? 15/2. 15/2. Okey. Alif nanti ataupun Azmi ke Alif eh? Nanti semak balik jawapan kamu. Okey, tolong semak balik. Kemudian nanti kamu hantar latihan ni dekat cikgu punya Google. Cikgu yang dua dekat Telegram. 5 tu bukan cikgu. 2 tu cikgu Google padam. Yang dekat depan sekali tu. Oh, okey, ni tak ada. Ha, ya betul. Okey. Boleh eh? Okey. Asfa kata wifi dia nak kena meninggal dah. Okey, janganlah meninggal. Saat-saat PKP ni wifi tu sangatlah penting kan? Cikgu, kalau TV tu, kalau benda lain makanan tak ada pun okey, janji wifi kena ada. Menangis cikgu tak boleh buat kelas nanti. Okey. So cuba tengok jawab latihan 42 muka surat 121. Okey, muka surat 121. Okey, Asfa tolong jawab soalan 42A. Tolong jawab soalan 42, latihan 42A Asfa. Dan pengoksidaan butanol, cikgu nak tadi Asfa, cikgu nak Amira Zafira. Okay, Asfa dengan Amira Zafira tak ada eh. Dia dah left ke? Internet tak okey eh. Okay. Mana eh? Elisa. Okay, Elisa jawab soalan B. Asfa jawab soalan A. Cikgu tunggu jawapan kamu eh. Boleh tak jawab soalan ni? Boleh. Yang lain? Asfa dengan Elisa, boleh jawab tak? Okey. Asfa boleh? Cikgu tak nampak jawapan lagi dekat ruangan chat. Kalau tak boleh jawab dengan menulis, boleh je on mic and then kamu cuba jawab. Ataupun internet tak berapa okey ke? Okay.
Okey, orang lain boleh bantu tak? Okey, Elisa dah bagi jawapan. Okey, kita tengok jawapan Elisa. Okey, jawapan Elisa butanol eh. So, C4. H9. Okey, cikgu nak tulis jawapan kat bawah lah sebab ruangan dia bagi tu macam kecil tau. C4, H9, OH tambah. Okey, Elisa, kena letak bracket macam ni eh. Kena letak bracket macam ni. Kena letak dua dekat depan. Itu wajib tulis. Tak payah nak seimbang pun tapi wajib tulis. So, menghasilkan asid etanoik. So, dia akan jadi C3H7COOH tambah H2O. Okey. Bagus eh, Elisa. Cuma dekat sini sahaja kamu kena betulkan. Alright. It's okay. Okay, seterusnya, thank you Elisa. Terusnya, cikgu masih lagi menunggu jawapan Asfa. Kalaulah Asfa tak boleh menulis, boleh tak kita proceed dengan Dania? Okay, Dania. Cikgu, memang betul lah cikgu punya skrin tu dia agak lewat sikit. Biasa saya menulis dekat tablet saya. Saya punya audio dengan kamera, saya suka guna phone. So memang saya perasan lah bila saya menulis ni lag sikit. So bila lag naik dekat saya punya screen handphone tu, saya tahu mesti kamu pun lambat dapat. Dia macam lambat sikit internet rumah cikgu ni. Okay, siapa boleh tolong jawab soalan A? Saya cuba ya cikgu. Okay. C3H7OH. C3H7OH. Tambah 2O menjadi C2H5 COOH tambah H2O. Okey, betul. Betul tak yang lain? Betul kan? Okey. So, kita berhenti sampai di sini. So, hari Jumaat nanti kita akan sambung dengan tindak balas pendihidratan dan juga latihan. Okay, so hari Jumaat nanti akan ada sesi, ada kuis. Okay, ada kuis untuk sampai tajuk yang kita dah belajar. Bukan alkohol saja, tapi tajuk yang kita dah belajar. So that kamu boleh buat persediaan, okay? Okay, jangan class. Jangan lari, nak tanya. Okay, saya tak lari, saya tak lari, saya berjalan je. Okay, so link kehadiran ada tak? Ada. Okay, so cikgu sharekan kriteria kejayaan. So, kriteria kejayaan kita hari ni, cikgu ambil sampai 3 sahaja. Sebab apa 3? Sebab kita tak habis bincangkan 3 sifat kimia. So, kamu cuma boleh menyatakan sahaja. Okay, so saya akan copy dan masukkan ke dalam ruangan chat. So link kehadiran cikgu menganggapkan kamu semua dah ada eh. Okay, cikgu dah share kriteria kejayaan. So boleh tolong.